Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Shadaqallahul Azim. Dan musibah apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kamu, itu adalah akibat itu perbuatan tangan kamu sendiri. Mudah-mudahan Allah akan beri maaf yang sangat besar kepada kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat 42 ayat 30. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, pengajian kita yang kedua ini, ulangi, pengajian kita yang saat ini agak lain dari yang lain. Kenapa? Karena ini beruntun, ini agak panjang. Sesuai dengan judul yang telah kita kemukakan, perbuatan apa yang kita lakukan ini, ulah kita sendiri, akibatnya juga kita merasakan. Banyak. Jadi kalau datang musibah, jangan salahkan Allah. Tidak ada minat Allah untuk mencelakakan kita. Tidak ada. Kamu harus tidak ada. Malah dalam kita baca, dalam apa? Lihat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pengasih lagi, Maha Penyayang. Tidak ada. Tidak satu niat dalam hati Allah untuk mencelakakan kita. Tidak ada. Namun inilah yang terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Di pengajian kita ini agak panjang. Jelas tidak akan selesai hanya yaitu waktu ini saja. Marah nanti beruntun. Tapi ada baiknya untuk kaum muslimin mengikuti lagi. Apa ditayangkan itu besok atau besok satu lagi. Namun kita selesaikan baru selesai nanti seluruhnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan yaitu oleh Tirmizi berasal dari Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah mengatakan begini. Iza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslah faqad halla bihal bala. Sengaja kita artikan satu-satu, nanti kita jelaskan juga satu-satu. Kalau tidak selesai pada saat ini, besok sore atau besok malam kita tunjukkan lagi. Kaum muslimin, apabila umatku melakukan 15 macam perbuatan, itu sudah sewajarnya baginya mendapat malapetaka dari Allah. Berapa? 15 macam. Ini kalau yang 15 ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi tidak apa-apa lagi bagi orang ini, tunggu saja, kita tunggu. Bahwa Allah akan marah. Tentu kita ingin mengetahui satu persatu apa sebenarnya yang telah terlakukan oleh kita manusia ini. Mungkin itu oleh bapak, oleh ibu, atau siapapun juga, mungkin oleh pemimpin. Mungkin juga yaitu oleh penceramah, terserah siapa saja pun. Namun berakibat, ini akibatnya. Qila wa man hiya ya Rasulullah. Wa ma hiya ya Rasulullah. Itu kata sahabat. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa-siapa orang yang seperti itu, yang 15 itu melakukan kejahatan, siapa-siapa orang? Oleh Nabi dikatakan, pertama, iza kanal maghnam dualan. Apabila orang kaya itu tidak merata lagi. Tidak banyak orang kaya. Apalagi orang kaya hanya satu-satu, itu pun satu tempat. Katakanlah negeri ini banyak orang kayanya. Tapi
Hanya satu. Tapi di negeri lain banyak orang kayanya. Yang menurut Nabi, yang maunya orang kaya itu merata. Satu. Yang kedua, iza kanat amanatu ma'naman. Apabila amanah itu yang dipegang oleh siapa yang pemegang amanah tidak lagi terpercaya. Amanah sudah tercecer di pinggir jalan. Amanah disia-siakan. Jadi ini namanya amanah. Sebagaimana kita ketahui bersama, apapun yang kita lakukan ini, kita semua jadi pemimpin ini. Paling tidak bapak, ibu, pemimpin rumah tangga. Amanah. Harta yang diberikan oleh Allah kepada bapak, itu amanah. Bapak pemimpin yang rendah, amanah. Paling rendah sekali di rumah tangga, amanah. Apakah sudah kita lakukan amanahnya apa belum? Apakah tercecer nanti di tengah jalan? Apa bagaimana? Ingat lagu kami di pesantren dulu. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Nanti kita bertanggung jawaban ini. Kemal kiamat. Apa yang kita pimpin, kita bertanggung jawabkan. Siapapun di antara kita, paling tidak pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kata Nabi. Suami memimpin istrinya. Siapapun di antara kita pemimpin. Kalau amanah sudah tercecer di tengah jalan. Amanah tidak diacukan orang lagi. Sudah seperti katanya, jangan kita berkecil hati. Allah mendatangkan malapetaka. Dua. Yang ketiga, wazakat maghraman. Zakat tidak lagi menurut semestinya. Sudah zakat tidak mampu bina membina. Zakat tidak lagi bisa mengayakan orang, tidak lagi menghapus kemiskinan. Banyak orang kaya, banyak orang berzakat, banyak. Tapi lihat, sebenarnya zakat itu mampu merubah kehidupan orang. Sekarang jangankan mampu merubah kehidupan, membayar zakat saja tidak mau. Kalau sudah zakatnya tidak dibayar, jangan kita berkecil hati, Allah akan marah. Kalau zakat itu sudah kita abaikan atau tidak kita pedulikan, malah saat ini pemerintah punya badan, Basnas, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, ada badan ambil zakat. Organisasi pun juga membuat sekarang. Ada yang malah kita baca lihat di Muhammadiyah, Lazismu. Tapi sudahkah tersalur, ataukah sudahkah kita betul-betul memberikan zakat ini kepada yang semestinya? Atau sudahkah kita bayarkan zakat kita? Sebagian dari harta kaum muslimin itu tidak kita punya. Tidak kita punya. Beberapa persen diantaranya orang lain punya. 2,5% diantaranya orang lain punya. Bapak memang itu sementara. Karena bapak sudah itu memiliki. Tapi itu tidak hak bapak sepenuhnya. Sudahkah ini tersalur apa belum? Selama zakat belum tersalurkan menurut semestinya, belum mampu merubah kehidupan orang, maka jangan berkecil hati. Allah nanti akan mendatangkan malapetaka dan malah bencana yang semua akan kita terima. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi baru tiga yang kita jelaskan. Karena mengingat waktu kita tidak bisa lama, dan insya Allah di waktu lain atau di waktu yang akan datang, dan kita minta kepada pendengar untuk mengikutinya secara beruntun. Secara beruntun. Ini baru pertama kita bertemu, itu sudah kita buat, sudah tiga. Jangan lupa sudah tiga. Insya Allah besok malam atau mungkin besok satu malam berikutnya kita teruskan. Jadi artinya bapak ibu harus mengikuti. Jadi dan apa nanti hukuman yang akan kita terima akibat perbuatan yang telah terlaksana ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan ulangi lagi. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.